Pernah manggil ya Jabar pas lagi sakit hati? Makanya sering sakit hati. Jabar itu panggilan untuk orang yang lagi sakit hati, habis dikecewain. Dikecewain oleh apa? Banyaklah, tergantung circle kehidupan kita ya. Ada yang circle-nya lebih ke main, berarti disakitin sama gengnya. Ada yang circle-nya lebih ke romantis-romantisan, disakitin oleh mantannya. Ada yang circle hidupnya seputar masalah kerja, disakitin oleh vendornya, oleh partnernya, oleh teman bisnisnya. Soal circle family life kita, disakiti oleh keluarga, anak, orang tua, pasangan, dan seterusnya gitu kan. Yang jelas, ketika kita merasa disakitin, ketika kita merasa kayak dikecewain, panggillah Allah. Sebelum kita memanggil netizen. Kan kita suka manggil netizen dulu ya. Posting, update status, story. Terus story-nya tuh curhatnya minta respon lagi tuh. Dengan kasih polling lah. Dengan request lah gitu kan. Eh baiknya gue putusin atau enggak ya request gitu. Semuanya putusin terus dia bingung. Ah gimana ya, gimana ya. Nah sebelum kita istisyarah kepada netizen. Karena netizen itu istisyarah. Bukan istifta, bukan istikharah. Yang paling tinggi itu kan derajatnya dari 3 level. Meminta pendapat nomor 1 itu istikharah. Minta pendapat Allah. Kedua istifta, minta pendapat ulama. Orang yang berilmu. Ketiga istisyarah, minta pendapat orang yang lebih bijak dan berpengalaman. Termasuk kepada teman kita atau followers kita atau geng kita itu istisyarah. Sebelum kita istisyarah netizen, ya ayuhal netizen, sebelum kita pakai kalimat itu. Atau ya ustaz, bahkan sebelum ustaz, ya kiai, ya syekh, maka ya Allah. Panggil Allah subhanahu wa ta'ala. Manggilnya gimana Ustadz? Salah satunya selain kata Allah pastinya karena itu kalimat yang paling mulia, kita juga bisa manggil tematik. Ya Jabbar. Ya Jabbar itu bisa 2. Sebetulnya 3 maknanya Jabbar, tapi yang lebih common itu 2. 1 dipanggil untuk masalah-masalah yang sifatnya apa ya? Bukan hanya besar, tapi kayak kekuatan. Ya Jabbar, ya Qahar. Arti Jabbar dalam konteks itu yang perkasa, yang memaksa, ya Qahar yang menaklukkan. Sehingga dipakailah kalimat Jabbar, Qahar, Aziz, kan kata-kata yang nama-nama yang apa? Yang perkasa gitu untuk doa-doa yang sifatnya biasanya dipakainya dalam kondisi terzolimi. Ini doa-doa orang yang terzolimi. Kayaknya enggak perlu dihafal juga sih. Bukan gak perlu dihafal, gak perlu dipakai. Kenapa? Berharap kita tidak mendoakan orang yang zolim. Kecuali yang dizolimi dalam urusan agama. Kalau dizolimi urusan pribadi sih, mending jangan mendoakan orang yang menzolimi. Kenapa? Rugi. Mending doain diri sendiri. Ketika kita punya kesempatan doa kita diijabah, jangan kasih doa itu untuk orang lain. Rugi, walaupun bentuknya mendoakan atas keburukan, tetap rugi. Mending kita pakai buat doain diri kita sendiri. Ya Allah saya lagi dizolimin, mudah-mudahan. Nah gitu kan, berarti kan kita dapat kebaikan. Ya Jabbar, itu panggilan orang yang sedang sakit hati. Jadi 1 artinya untuk orang yang lagi dizolimi, 1 lagi untuk orang yang lagi hatinya kayak sedih, kayak disakitin. Gak sebesar zolim sih, cuman ya lumayan lah, bikin gak bisa tidur, bikin tumbuh jerawat gara-gara itu gitu kan ya, karena stres. Jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain. Ya Allah, ya Jabbar. Salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah Rabbighfirli warhamni wajiburni. Kalimat wajiburni. Selama ini kita baca enggak? Kan? Tahu artinya? Hampir. Apa arti wajiburni? Bukan paksa aku dong Allah, enggak. Padahal arti Jabbar juga yang memaksa kepada kehendaknya. Tapi kalimat wajiburni, makna Jabbar di sini, makna yang ketiga di antara 3 makna Jabbar, yaitu yang apa? Mengobati sakit hati. Jadi ketika kita berdoa, Rabbighfirli,
warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini. Banyak banget ya? Luar biasa kita ya. Wajburni itu artinya kalau kita terjemahin, sembuhkanlah sakit hati saya. Atau bahasa lain juga bisa diterjemahin, hiburlah aku ya Allah. Aku lagi sedih nih.